Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya, Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah dari saya dalam uang kaget lagi. Ibu, kita kasih tahu Bapak. Assalamualaikum. Pak, tadi Ibu udah selesai tugasnya. Iya, makasih. Habis itu dari tim uang kaget lagi, ada 15 juta udah habis. Makasih. Dibeliin perlu untuk keluarga semuanya. Anaknya di dalam, boleh tahu keluar Pak? Udah keluar. Oh, udah di luar ya? Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam. Udah pulang. Ya, gini. Ini di depan udah rame banget. Udah rame ya, Bang? Iya, jadi di depan mungkin ya pengen lihat bagaimana keaslian kita. Betul. Ya, kita ke depan ya. Udah diramein tuh, Bang. Dan baik ini yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Ya. Awawan sini dulu. Bang Ali mau ikut Pak Bagus. Oke. Baik, ya udah enggak apa-apa ya. Baik. Tadi siapa namanya satu lagi? Wija. Ya, Wija lagi-lagi ini lagi ada urusan ya. Jadi nanti kalau dia udah nyaman bisa kemari lagi. Oke. Baik, sekarang kita mau lihat dan minta pertanggungjawabannya yang sudah dibeli dengan 15 juta rupiah. Apa aja nih yang dibeli, Neng? Ini ada seragam, Bang. Seragam kalau buat si Dede, ada tas juga, ada dua, ada sepatu. Sama beli sendal baru, juga sendal ya. Oke. Ini yang bekas tadi, Bang. Oh, ini yang bekas. Maka aku bilang punya di sini. Iya. Dan sekarang kita mau lihat lagi di sini buat kepentingan di rumah. Target kita sempat beli telur juga ini. Ya. Ini milih telur kenapa nggak banyak sekalian, Bu? Takut waktunya habis. Oh, takut waktunya habis. Takut waktunya. Hei. Iya. Oke, biar dikunci. Ada kuncirannya, kuncir dulu. Dari mana? Baik, ya. Kita lanjutin ya. Nah, udah semuanya udah. Baik. Di sini aku ingin nyikapin satu barang yang aslinya kebeli. Tadi tujuannya ini kan buat hobi ya, me time. Tapi sebenarnya aku agak sedikit pengen kalau bisa disewain, sewain. Ya. Karena kalau aku bilang organ ini bisa disewain di mana aja, yang penting kalau misalnya Bapak punya linknya enak. Yang jelas memang dia paham nih. Iya. Nah, untuk sebagai bukti pahamnya boleh kali main dikit, Pak. Oke, Bang. Berapa nada aja, Pak? Nada dikit, Pak. Ya, buat bukti bahwa memang Bapak bisa main organ atau ya seenggaknya udah mulai ngelancarin lagi organnya. Oh, lagunya sendu nih. Seneng duit. Ya, tepuk tangan dulu buat Bapak yuk. Semangat pada lain. Ya, Bapak boleh kembali lagi. Ya. Target kita dengan 15 juta rupiah berhasil beli motor baru. Ibu, boleh diperjelas lagi untuk apa motornya? Untuk usaha. Usaha suami. Usaha suami. Iya. Wah, nanti suaminya mau apa tadi niatnya? Ojek. Minimal ojek lah. Minimal ojek. Ojek. Ya, udah jelas semuanya artinya Bapak besok lebih jelas lagi usahanya. Pagi untuk sekolahan, pulang langsung narik. Ya, tinggal modal jaket ntar. Dijaketin lagi karena dingin di sini ya. Baik, kita geser ke kiri. Wow. Sekarang saya minta pertanggungjawaban Ibu nih. Ya, nggak kelihatan Ibu sebelah sini. Bu, ini modalnya besar banget. Gerobak sayurnya bagus banget, udah diisiin segala macam. Artinya tinggal jualan aja ya. Ibu, saya mau tanya ini. Uang cukup besar lari ke motor dan usaha ini. Saya salut banget apa yang Ibu lakuin, ya. Artinya nggak banyak gaya-gayaan, nggak banyak mikir yang sifatnya untuk kepentingan pribadi, tapi berpikir untuk kedepannya. Keren banget. Nah, ini kedepannya Ibu sanggup nggak jalanin? Insya Allah. Sanggup ya? Sanggup. Ini isiannya semua udah oke? Iya. Udah oke? Baik, ini udah semuanya. Ada lagi, Neng? Ada, Bang.
Ada handphone. Mana belum, selagi belum dikasih lihat. Wah, ya. Target kita akhirnya berhasil beli handphone baru. Entar dulu. Ini buat siapa nanti handphonenya dimanfaatinnya? Nanti buat bapak dulu. Buat bapak, nanti kalau Neng mau pinjem boleh. Ya, nanti dimanfaatkan yang baik ya. Oke? Mau lu kabar? Oke. Kaget. Tak kejut. Ya udah dipegang sama dia daripada ntar marah ya. Dimanfaatin buat bapak, nanti kan bapak ojek online atau ojek apa sini ya, ojol ya. Memang harus punya handphone. Oke. Kita pegangin dulu. Ya, dalamnya ada isinya itu. Nah, itu kantongnya bakal kamu, handphone bakal bapak. Ya, jadi masalah gitu. Jadi masalah. Yang bakal dia yang hijau, handphone bakal bapak. Oh, pinter. Udah semuanya dikasih ya? Semangatnya udah ada, harapannya udah tambah banyak lagi sekarang. Bapaknya pun udah tambah besar hati. Saya pengen besarin hati orang tua, mudah-mudahan ntar anaknya juga besar hatinya. Amin. Ya, sehingga akhirnya mentalnya kembali lagi normal. Amin. Ya. Nah, ada uang sisa. Uangnya habis. Habis. Beak uang lebih akal. Terbeli yang mengkrelep gak? Ada dong, Bang. Mana. Oh. Ada kongkorong. Apa? Kongkorong katanya ya. Baik, ini kongkorongnya buat siapa? Untuk mama. Buat ibu ya? Oke, maju sini dulu. Buat kakak, iya. Nah. Ya, oh, jangan ditarik, Pak. Jangan ditarik. Oke. Baik ya, alhamdulillah, amin. Udah semuanya, udah bahagia. Satu yang saya harapin apa? Titipan rezeki ini mudah-mudahan enggak putus-putus ke depannya. Amin. Ya. Berkah ya sehingga akhirnya ke depannya bertambah terus. Amin. Ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu tetap semangat ya. Seperti apapun yang dikasih titipannya, anak segala macam, itu yang terbaik. Iya. Dan pasti akan disanggupkan untuk ngurusin semuanya. Amin. Ya. Baik, uang kaget lagi acaranya berkah yang nonton. Dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Saatnya kita mencari target-target selanjutnya. Dan buat teman-teman di rumah yang punya target boleh kirim kemana, Neng? Kirimin ke Instagramnya @uangkagetlagi.mnctv. Iya, ada syarat-syaratnya, Neng? Syaratnya ada, Bang. Yang pertama harus sayang sama keluarga. Yes. Sayang sama suami, sayang sama istri, sayang sama anak-anaknya. Yes. Dan yang paling penting harus inspiratif ya bagi saya. Dan gak boleh minta-minta ataupun. Iya, dan terakhir kalau udah jen gak boleh ketahuan, karena kita adalah real realita. Uang agak lagi acaranya berkah yang nonton, ikut berkah. Dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Saya Ali Zainal. Saya Sarah Rashid. Saya Brigadir Bagus dari Kos Bimobori. Dan keluarga siapa ini? Pak. Nonton terus Uang Kaget Lagi. Uang Kaget Lagi. Terima kasih MNC TV. Pesta Uang Kaget MNC TV. Halo, halo Bandung. Supaya nonton TV-nya semakin jernih, MNC TV bagi-bagi STB buat warga Bandung dan sekitarnya. Gratis. Yang nggak punya STB, kita kasih. Yang STB-nya nggak dapat sinyal, kita ganti. Yang STB-nya rusak, kita pasangin yang baru. Kayak satu ini nih. Terima kasih MNC TV dan Uang Kaget Lagi. Akhirnya bisa nonton MNC TV dengan jernih. Uang Kaget Lagi seru banget. Beneran kaget dan uangnya real. Saksikan Euro 2024 di MNC Group.